Ya, pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Barat menggelar razia pekerja seks komersial di kawasan Jalan Taat Bogor Jakarta Barat pada Sabtu malam. Namun diduga bocor, petugas hanya mendapati 2 orang waria. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Barat bergerak cepat menuju kawasan Jalan Raya Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi ini ditenggarai terdapat pekerja seks komersial yang tengah menunggu pria hidung belang. Namun, diduga bocor, petugas hanya menemukan 2 orang waria yang tengah menunggu pelanggannya. Razia yang dilanjutkan ke kawasan Pesing dan inspeksi kali sekretaris tidak membuahkan hasil. Para pekerja seks komersial mendadak sepi di bulan Ramadan. Kita hanya menemukan tadi 2 waria di sepanjang dan Jalan Dan Mogot. Selanjutnya mereka dibawa kemana nih Bang, waria tersebut Bang? Kita bawa ke panti sosial yang ada di Kedoya. 2 wanita jadi-jadian tersebut digelandang ke panti sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk direhabilitasi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.